Halo semuanya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ical. Kali ini saya akan memindahkan bibit adenium hasil dari semai biji ke dalam polybag agar pertumbuhannya lebih maksimal. Di sini saya siapkan polybag ukuran sekitar 5-7 cm lah. Nanti kita isi seperti ini dengan media tanah dicampur sekam bakar. Ini contoh media yang sudah dicampur seperti ini. Kita nanti tinggal memasukkannya ke dalam polybag. Kita mulai langsung ya. Kita siapkan polybag, kita buka, lalu kita masukkan medianya. Lalu kita ambil bibitnya seperti ini, pelan-pelan saja. Usahakan jangan sampai patah akarnya. Ini akarnya sudah keluar ya, serabut. Lalu kita masukkan ke dalam polybag yang telah kita isi dengan media seperti ini. Kita timbun pelan-pelan. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kita pindahkan ke tempat yang lebih sejuk, yang lebih teduh, dan kita siram secukupnya. Pada dasarnya tanaman ini suka air, namun sifatnya hanya mengalir saja, jangan sampai terlalu becek medianya, nanti dia bisa busuk. Dan akhirnya selesai sudah, semoga bermanfaat. Bila punya saran, kritik, ataupun masukan lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Ical, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.